Itu saudara, meski telah beberapa kali dilakukan pemindahan narapidana, namun kondisi lapas kelas 2 Payakumbuh masih over kapasitas. Dari kapasitas 70 orang, lapas saat ini dihuni 256 orang atau over kapasitas hingga 300%. Over kapasitas masih terjadi di lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Payakumbuh. Bahkan jumlah mencapai 300% dari kapasitas lapas yang hanya 70 orang. Hal tersebut diungkapkan Kalapas kelas 2B Payakumbuh di hadapan Muspida saat menyerahkan remisi umum bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Saat ini jumlah penghuni di Lapas Payakumbuh mencapai 256 orang, yang terdiri dari narapidana 180 orang, tahanan 76 orang, dan dari jumlah tersebut didominasi kasus narkotika. Hari ini kita juga masih mengalami over kapasitas lebih dari 300%. Ini merupakan tantangan buat kita. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mendistribusikan ke lapas-lapas lain yang ada di Sumatera Barat. Kalau isi hari ini 256. Jadi sementara kapasitas 70 orang. Hari ini warga binaan kita berjumlah 256 orang. Upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas dilakukan dengan cara memindahkan sejumlah penghuni ke lapas lainnya yang ada di Sumatera Barat. Namun hal tersebut belum berjalan maksimal karena jumlah warga binaan masih terus bertambah. Sementara pada momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, jumlah warga binaan yang mendapatkan remisi mencapai 135 orang. Dan satu orang langsung bebas setelah menerima remisi umum 2. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.